Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dari Padepokan Wong Siliwangi yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan kelimpahan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat walafiat di musim pandemi seperti ini, dilancarkan usaha kita, diberikan rezeki yang lancar, yang melimpah ruah, yang halal barokah dunia akhirat, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami akan menguak tentang goibnya yang menunggu pemandian Bekti Harjo yang ada di Kota Tuban. Kita nanti akan menarik penguasa yang terkuat yang ada di pemandian Bekti Harjo Tuban. Nanti kita lakukan seperti biasanya, kita proses mediumisasi, kita masukkan ke dalam tubuhnya mediator. Nanti kita tanya seputar hal tentang Bekti Harjo dan apa saja nanti kita tanya, kita kuak. Semoga tayangan ini semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita, semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman kita, iman Islam yang kuat sampai di bawah akhir hayat hidup kita. Untuk itu saya akan memanggil Mas Mediator biar bisa segera dilakukan proses mediumisasinya. Silakan masuk, Mas Egil. Mic-nya dipasang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lakukan proses pembersihannya dan ini kelihatannya juga sudah connect. Saya bersihkan dulu tubuhnya mediator biar tidak ada penyusup yang dari dalam tubuhnya mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Tercahaya, saya minta agar semua dari golongan penyusup jin setan siluman iblis yang ada di dalam tubuhnya mediator seluruhnya terantai terkunci, semua mulutnya dan semua gerakannya semua terantai erat. Rantainya dibawakan rantai yang paling besar, yang paling kuat dari neraka jahanam. Dikunci tubuhnya, dikunci mulutnya, tidak bisa berkata-kata sedikit pun, tidak bisa bergerak sedikit pun. Yang dari dalam, dari ujung kaki sampai ujung kepala seluruhnya kunci semuanya. Dan tolong dibantu mereka. Nanti yang saya tarik, yang saya masukkan ke dalam tubuhnya mediator, yang masuk, yang menguasai tubuhnya mediator. Energi yang paling besar, yang terkuat, penunggu yang terkuat yang ada di pemandian Bekti Harjo, yang terkuat di bawah tarik telapak tangan saya, ada di dalam genggaman tangan saya.
Ono bae kok metu. Punya terpagar. Tidak bisa melewati pagar. Rasa terpagar. Rasa bak. Nantang kau bego. Cobalah. Coba ditantang. Tunjukkan kekuatannya. Coba dengan menggunakan tasbih mutiara yang dari biasa yang kita gunakan. Cara apa itu? Lanjutkan aja lah, dicoba. Ilmu ne. Jaluk sapa iki ilmu ne? Bis. Hati-hati kowe. Ih. Ya cobalah. Minta di pagar. Enggak bisa. Lima gunung Uhud menindih tubuhnya Allah. Lima gunung Uhud yang terbesar menindih tubuhnya ya Allah. Sang yang nur cahaya yang terwarna penguasa alam koib roco ni putu roco roco ni alam koib siluman ular siluman ular ya kamu jemur kok betarik jemur tempat biasa kok kono gede pas sing digoni cacah. Goni cacah dus. Digoni cacah dus iki. Apa nang arep iki? Kok nang nang sendange iku. Iya, aku sing tertarik itu kono ya. Sungune wet ringin. Ringin gede. Aku sing betina ngelepo pecah-pecah kuwi. Pantes. Biasane biyen-biyen juga ono korban iki lho. Ya aku sing tak kubut ya rasa pas ya langsung tak batak no banu. Aku senang cilik
Sendangnya itu ya, Pak Mio. Pinggir sendang. Oh, gede pinggir sendang ya. Ayo, aku soalnya anak buah iblis yang dipercaya. Aku sing pansek itu, Om. Nah, sing nomor gede itu? Ya, Om. Ya, aku kabeh penguasane itu. Ono anak buahku kabeh. Tapi aku langsung merkurung iblis. Bawa pun anang tau itu. Anang. Ya. Oh tapi aku gusit mau. Ya. Lincah kan silat. Ya. Aku pas sakti. Gak bohong. Kak. Siluman apa ya sana kono? Oke, siluman macan putih kono. Oke. Siluman gede si bajul lagi mau kok gerakan orang ini petek uno gerakanmu mang kata apa mbu tapi tak sempar sempar pengen wangi coba tak protek dulu dengan tasbih mutiara ini. Om dibilangnya syaitan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di tasbih mutiara ini tolong dibantu. Apabila dia berdusta dengan saya, otomatis tubuhnya terpotong-potong tanpa mengeluarkan darah. Urah. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Urah. Nah, bukane sing nang kono iku biyen dicek kaya bangsa buta ngono to. Buta anak buahku. Buta anak buahku. Malah buta anak buahmu. Ya. Aku langsung merguru tuh. Iblis kok. Mas. Adal buta kan awake luwih gede. Eh gede lah tak sempar gede aku. Sempar loket-loket deh. Lilit matek. Macem-macem mbak. Apa mergo energinya gede gue? Iya toh, aku langsung muridnya iblis. Mergo gue oleh setoran aja? Iya. Aku dijalui setoran oleh ilmu iki. Kei. Apa sih mbak setoran iblis ini? Menungso sih tak batuk itu toh, ruwe. Oh ruwe? Iya. Usak nono. Orang badai penting aku udah dipanguasa tuh. Aku gimana nih kayak kongkon-kongkon ibu penguasa kono sakit tak balik. Ya, seharusnya wong nek wis meninggal mati, iku ya dalam keadaan nak kubur kono kabeh ruwe. Nah iki tambah bogowo. Aku pengen olah ilmu. Sak karepku to. Salah sapa tok kono iki nggoni maksiat bir. Aku yo milih bocah iki yo ora sembarang bocah. Sing senengane maksiat niku yo tak jepek langsung. Oh berarti gak kabeh? Ora. Aku yo tau roh iki saiki. Tok kono yo tau roh renang. Kodame sing digowake saiki. Kowetek tok. Masa ngono? Nek aku betek sisan wis saiki. Ora, sakit aku ngger saiki. Masakanmu akeh. Haratan. Haratan nang ngitung aku. Pokoke sing pengin melu aku yo jek. Tapi kudu nurut aku. Bukai apa tuhan? Nurut aku ya tak kepo apa. Dia pengen melok golek dewe. Kok penak tenan? Aku penguasa nih kok kan golek panganan. Tambah aku golek panganan. Mana? Zo. Di babumu. Zo toh. Terus nasibe roh-roh yang mau begawai gua nangan nuna apa? Wih aku raro, urusan iblis. Urusan iblis. Zo. Tidak tertawa nang iblis. Kelep nang kono bian-bian. Ya? Apa? Iya, akeh lho sing klub sing biyen. Akeh to. Aku. Awakmu kok ngerti nek aku murid Sang Hyang Tercahaya ning Nirwana? Ngerti ku cahaya aku. Aku mang dindari. Ya terus. Duduk Kak, wek beliau. Aku wedi mbek iblis kae ndak di. Aku wedi mbek iblis ndak dipateni. Kak, aku tak iwangi tak bantu ya. Iya. Lu tak bantu enak-enak. Aku diam iblis. Gak, ini tak wangi sih. Menemai. Om bilang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengan izin Sang Hyang Roh Cahaya Nirwana.
Saya minta ilmu keilmuan dari iblis semuanya diputus sampai hari kiamat. Dan siluman ini tidak terlihat oleh iblis sampai hari kiamat. Dan berjuang ikut sang yang Nur Cahyani Nirwana sampai hari kiamat. Menjadi muslim yang kafah sampai hari kiamat. Bi alfiyallahu sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya minta distempel lafadz Allah di dadanya dan jidatnya tembus beserta seluruh pasukannya. Tidak bisa lari, seluruhnya ikut tunduk semuanya. Allah, seluruhnya. Bapak, tunduk beraja sang yang Nirwana. Semuanya menjadi pasukannya dia. Semua kesini. Sang yang bercahaya Nirwana. Semua lari tuh semua kesini. Nih gak gelem tunduk, gak gelem ikuti awakmu, sempar wae neraka. Ya, tadi lari. Yang berusaha lari tadi, yang lari cari, lempar ke neraka, lempar ke neraka atas perintah, lempar, ya, lempar. Adam sih, Adam, semua ilmu yang baru dari sang hyang Nur Cahyani Nirwana, ilmu syariat Islam, adat Islam dan ilmu perang, senjata lengkap, makanan lengkap, di Al-Fatihah, Insyaallah. Lebih kuat daripada musuh 1000 kali lipat. Nah, kuat tau? Kuat. Ternuan, ternuan. Alhamdulillah. Tidak kata. Aku tak tahu nih. Saya tak lugu ya. Lugu siapa nak? Lugu siapa nak? Aku tak lugu. Lugu siapa nak? Cilo. Iku sing nguasai nang kono awakmu. Ya. Biyen pernah ono kaya buta ireng. Heeh. Sungune kok sungu. Ya duwe sungu tapi ono apa? Taringe dawa. Grandong. Nah, bener. Nek tak tarik tak buak. Ya grandong. Waktu iku ono kejadian sing klep. Ya grandong ya usil-usil. Senengane ngetok-ngetoki menungso, ben wedi. Ben kolam renang kuwi ben diketok angker. Ngono. Angker engko terus dikramat ta wong. Nggowo cecajen. Dino dipangan. Bangsa ana kono kabeh. Sik sik ndelok iki. Soale mbiyen pernah ana sing kejadian tenggelam. Iku tak tarik kok grantong tapi tak lempar. Ya aku sing iki kok sing ganti kok awakmu tapi. Kuwi wis ana aku ora kuwi mau lempar. Tapi aku ora bedak iki soal ora berguna blas. Senengane mau ngetok-ngetok itu. Kayane suro itu kan mesti digawe adus ya. Karo mbah keris. Iya. Kaman. Ngono kuwi yo ngerti. Rencanane iblis. Yo ngerti aku anak buah iblis. Karo dinggo adus iku kok entah jenenge kaya yo kembang 7 rupa. Mangan kembang kantil. Karo wong ya. Iso. Penggaweane apa? Wis ngono ki pangatun tani dukun. Wong saiki iki. Wong saiki goblok-goblok. Sidan-sidan nek pagawe sing susuk sing apa? Ben cepet laris, ben ketok ayu. Ngerti berarti kowe? Ngerti. Nah, aku ilmu iblis tak serap. Yo, berapa persen aku paham. Tapi nek adus nek kono kok ya jerene ya kabul. Asini petua iblis kemang, Singapura mang yo iblis, lewat pelantara, lewat pelantara iblis. Amakmu ngerti gak sejarah koyo, wes ngene sik, amakmu nang ngono wes pirang tahun? Suwe, 1000 tahun. 1000 tahun. Ja. Nah, aku kok biyen iso dadi pemandian Bekti Harjo iki piye ceritane? Kuwi ana sumbere. Ana sumbere. Nah, ya kan panggonmu kan wit gedhe ring ngene iku, pinggire sumber kan. Nah, sing sumber iku critane piye-piye? Iku teko jaman kerajaan apa? Kuwi kerajaan Eyang Ronggolawe. Mun ki ana wong wis tuwa
niku topo ten mriko. Topo ten mriko niku di ketoki cahaya. Cahaya oleh wonge turu tok kono. Wonge turu tok kono dipeni kon nyubles. Kon nyubles bagian sumberan niku dicubles metu. Banyu nih langsung masyarakat niku pesta gue buceng gue apa selamatan kok no kau sedekah bumi soalnya no banyu sing segeri kau yang ini tapi ternyata sumbernya no loro ya karo sing sebelah gitu ya pokoknya no loro lah karo ngarepe pemandian niku karo sing jero tapi kadang ya sing ngarepe itu ya sering dijoyates ya karo wong-wong kanggo apa aja jalan ketiga kok jere kok jaluke kok iku tolak balak bareng resi iseng kolo kok mbok guyu ya iki perbuatan iblis beno manungsa kuwi mang sesat nok jalan iblis sok ben nek mati kok iblis nok neraka jalan iblis kaya sasi suruh ya biasa wae ora ana sing istimewa soalnya wong zaman biyen kan kejawen. Ana ne Islam kan perkara perjuangane Sunan. Sunan Bonang. Nggih, Sunan Kalijaga. Nggih, wis bolo-bolone niku. Tapi sejatine Islam kuwi mang sing sak bener-bener Islam gak ngarah ngono. Ku ada Jawa. Sengsar ati Islam orang-orang ngono. Kuwi ngerti nek iblis mang kuwi nyesato. Dadi golek saiki wong. Heeh, golek kanca. Lek mangsa golek kanca. Perbatan iblis. Karena ini mumpung masih di bulan Suro, makanya kita tanya-tanya tentang ritual-ritual Suro. Kan baru kemarin toh Suro, lagi wingi. Digawe ritual berarti. Iya. Yeah. Sama manusia-manusia goblok. Duh, jangono, gak ngerti. Salahnya sendiri, kok gak ngerti. Dia aja gak. Sudah diterangkan semua lebatan dalam Islam. Selamatan. Kamu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa? Canggih. Bisa. Tak kayak sing lengkap, sing jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Jawa dengan jelas lengkap, bahasa Indonesia dengan jelas lengkap. Ya Allah, dah. Mau tanya apa lagi? Ya itu loh, kalau Suro itu loh dipakai ritual apa aja? Itu keris, kembang tujuh rupa, ya dibersihkan supaya bersih, supaya terawat. Supaya ya kodam-kodamnya itu dikasih makan, dikasih minyak, dikasih kembang. Soalnya ada makan-makan besar. Iblis itu memang kalau bohong itu hebat. Membohongi manusia ya secara itu. Alam satu suro itu. Ya ini ya itu kan dari leluhur, dari adat istiadat. Orang kejawen dulu kan sering bertapa. Kayak orang-orang yang pakai sesajen. Ya. Kayak di sumur, ya. Di air, di sumber. Itu kan perbuatan iblis untuk menyesatkan mereka. Mereka kan kalau misalkan sawah dikasih sesajen biar enggak ada tikusnya. Masa agama Islam menerangkan gitu? Masa harus pasang sesajen biar enggak ada tikusnya? Kan ya enggak. Ya seharusnya itu harus sedekah. Oh masa gitu, sedekah. Iya. Masa kalah rucin, tidak rucin. Malah kamu itu ketawa malan. Ya, saya alhamdulillah bersyukur diislamkan jadi tahu. Enak ya? Enak. Alhamdulillah bersyukur ya. Iya, bersyukur saya. Kamu kalau lihat ini gimana? Ini ya itu bercahaya sekali sampai tembus ke langit-langit. Berarti yang kamu lihat cahaya ini? Ya cahaya. Terang. Terang. Sangat. Kamu tahu nggak fungsinya ini apa? Gak tahu.
Enggak tahu. Ini untuk tolak santet juga bisa. Ya. Pengobatan bisa, memberikan energi positif bisa. Itu yang membersihkan rumah bisa. Ya. Pagar rumah bisa, pagar badan bisa. Ya. Itu yang diasmak yai. Iya, diasmak beliau. Sangat-sangat saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari kamu. Mohon maaf, ini mic-nya kok sering mati-mati sendiri ini. Nggak tahu energinya besar di sini. Iya. Di sekeliling sini juga ada ya yang mau mengganggu ya? Ya, tapi nggak berani sama saya. Dipagar. Dipagar sekitar sini radius 1 km bi Allah sallallahu alaihi wasallam. Pagar. Ini mic-nya sering mati nih, kenapa ini? Di lidahi pocong. Pocongnya kurang ajar. Tembak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Islam. Tak beno kowe iki, Mang. Abang. Anggo pe opo? Ternyata di lidahi pocong. Gila nih ngono. Sapa lu mati nih. Pocong nakal. Nakal nih bocong. Baterai entek ya. Iya bos. Nah, kamu ngerti gak? Iku mesti kaya wong-wong sing ritual-ritual nang kono kuwi juga ono imbas balik gak? Imbal balik. Ya ada, itu kan. Ya iblis tadi yang menindaklanjuti, tapi dari tapi bukan iblisnya langsung, tapi anak buahnya iblis. Kayak kamu itu. Mantan. Mantan. Ya. Mantan. Lho, kera-keranya sekarang sudah banyak yang mati loh, tua-tua. Dulu banyak loh. Siluman ya, kera juga ada berarti. Ada. Kera putih. Ya, macam-macam kera. Ada semua. Itu anak-anak muda itu ada yang mencari apa itu nomor-nomor itu. Pohon ringin. Ada. Malam-malam ke situ. Mbah, minta nomornya, Mbah. Ya. Sama ngasih apa dia? Sama dupa. Ya dupa apa itu panjang warnanya merah itu loh apa dupa bakar dupa. Itu ya saya juga nggak tahu tapi itu enak rasanya saya makan lahap. Nah kan di situ kan ada gerendunya ada ya dan ya di bawah ringan itu ya banyaklah gerendunya di situ ya terkadang di atas pohon ya gini aja sekarang kamu tugasnya kembali ke sana, ngislamkan semua yang di sana yang belum Islam. Tapi masalahnya iblis itu, saya musuh iblis. Kamu loh sudah nggak kelihatan sama iblis. Ya ya. Kamu sudah dilindungi sama Allah. Ya. Ya. Kamu di bawah bimbingannya Sang Hyang Tercahaya ini ya. Mana sekarang? Teman-teman saya juga banyak. Ya, saya tahu. Intinya jin siluman yang ada di sana. Di sendang, di kolam, bersihkan semuanya, suruh Islam. Pas kamu nyebutkan namanya itu langsung semuanya ya, kesini ya. Bercampur-campur, ada yang Islam, ada yang Fasek, langsung datang. Jadi kalau semakin intinya di rituali, semakin banyak ya? Iya. Semakin banyak yang datang ya? Iya. Yaudah tugasmu seperti itu, ya. Kamu harus menjaga di sana. Jangan sampai ada kecelakaan atau yang tenggelam. Ya. Ini jangan merugikan, dijaga yang baik karena itu juga lestari budaya Kota Tuban. Seperti itu ya. Ini jangan sampai ada korban. Ya. Kalau ada korban kamu yang tak panggil. Ya. Siapa namanya? Mbah Jogoroso. Mbah Jogoroso. Ya udah nanti kapan-kapan kalau ada apa-apa tak panggil lagi. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kembali semuanya. Tempel dodo nih, ben adem.
dibersihkan dari jenatan suman iblis fasik, dari energi negatif, energi buruk, dan semua efek-efeknya yang masih tertinggal. Bersihkan semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya Alfi Alfi Sallallahu Alaihi Muhammad. Kembalikan roh semuanya ke Allah. Nah, alhamdulillah. Monggo balik. Terima kasih saudaraku semuanya yang sudah setia menyimak dari video-video kami, dari penarikan tadi. Kita menarik sosok goib yang terkuat yang ada di pemandian Bekti Harja Tuban. Ternyata yang ketarik tadi siluman ular, ular laki-laki ya tadi. Karena sudah kuat, sudah sakti, banyak ilmunya, gerakannya juga lincah, bisa silat, bisa apa, karena kekuatannya dari iblis. Bahkan tadi sedot ilmunya, sedot energinya, minta iblis lagi katanya tadi. Saya tanya tadi seperti itu tentang penghuni-penghuni yang ada di sana. Ternyata yang dulu-dulunya itu ada korban di sana itu yang menarik dia, ular tersebut dililit lalu ditarik katanya. Dan itu pun tidak semuanya, katanya juga milih-milih. Mungkin yang dipilih kadang ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mungkin yang laki-laki, mungkin yang juga tadi yang disampaikan sama si lumanya tadi, katanya yang pernah atau sering melakukan maksiat. Makanya kita jangan sampai melakukan maksiat, jangan pernah kita meninggalkan perintahnya Allah. Intinya kita selalu menjalankan perintahnya Allah seperti sholat lima waktu, puasa wajib di bulan Ramadan, perbanyak ibadah lah intinya. Intinya kita harus dalam keadaan suci. Dan juga untuk perempuan, kami ingatkan bagi yang berhalangan yang datang bulan, kalau bisa jangan datang ke tempat-tempat wisata ya yang ditakutkan, karena dalam keadaan tidak suci nanti bisa dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa makhluk gaib yang fasik. Fasik itu yang masih belum Islam, yang masih kafir. Dan banyak tadi penyampaiannya ada ritual-ritual juga yang di sana. Ya intinya semua makhluk gaib itu di mana saja ada. Jangan khawatir, di mana saja ada makhluk gaib. Enggak hanya di sana, di kuburan atau di tempat ini, bahkan di rumah itu loh ada. Kalau rumah itu tidak pernah dipakai beribadah kepada Allah, tidak pernah dipakai sholat, ngaji, mikir, atau sholawatan. Intinya rumah itu juga harus dipakai selalu beribadah agar lebih terang, benderang, bercahaya, biar makhluk-makhluk yang fasik-fasik itu tidak berani masuk karena ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tubuh kita pun kalau kita tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah bersolawat, tidak berzikir pada Allah, ya nanti bisa jadi sarangnya makhluk-makhluk gaib ya, kayak jin-jin, setan, semua iblis fasik. Makanya jin itu kalau yang fasik bisa masuk, jin itu kan kecil-kecil. Kalau masuk ke tubuhnya manusia terlalu banyak ya nanti akan timbul penyakit, kayak penyakit kolesterol, gula darah, atau apa, stroke, hipertensi, dan lain-lain lah. Kayak video-video saya yang sebelumnya, penyakitnya saya pindah-pindah karena dari amalannya itu kan mengandung kodam, kodamnya masuk tubuhnya karena nggak dikasih makan, akhirnya ngerogoti tubuhnya si orangnya tadi. Ya semuanya diambil hikmahnya alhamdulillah, dan berkat doa restu dari guru kami, saya tadi memakai tasbih mutiara ini. Alhamdulillah juga tasbih ini berkhasiat untuk menolak santet, sihir, pelet, dan guna-guna untuk pengobatan, untuk memberikan energi positif, dan untuk pagar rumah, pagar diri, dan untuk pembersihan rumah juga bisa. Kalau untuk pengobatan biasanya saya pakai tasbih mutiara ini
bisa dicelupkan. Bagi saudaraku yang sudah punya ini, silahkan dipraktekkan kalau sakit atau ada saudaranya yang sakit atau temannya yang sakit. Ini sediakan air yang 1,5 liter itu, yang mineral, yang sudah dibeli, dibuka tutupnya, lalu ini dimasukkan. Masukkan ke dalamnya segini aja, separuh aja. Sambil di password. Sambil di password. Password itu penting karena password itu adalah wasilah kita agar doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita. Dan setelah di password, kita berdoa minta apa? Contohnya perut sakit bagi si A ini, ya Allah. Intinya password dibaca, langsung doanya disebutkan. Saya minta si A ini perutnya yang sakit disembuhkan, sembuh total, tidak kambuh-kambuh lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah itu ditarik, kemudian langsung diminumkan ke orangnya. Insya Allah nanti langsung sembuh. Buat apa aja bisa. Jangan lupa, karena semua kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Semua tayangan ini jangan dipercaya 100% karena kebenaran mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tasbih ini dan semua produk dari beliau ada hanya media, sarana pengobatan, sarana alternatif dari beliau untuk membantu kita-kita semuanya dalam menghadapi atau mengatasi hal-hal spiritual atau penggoipan. Intinya semuanya itu yang berkekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya hanya media, dan beliau guru kita adalah yang menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus tetap yakin, iman yang kuat, iman Islam, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Semoga kita semuanya selalu di dalam bimbingan guru kita, beliau tercinta Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Mungkin sekian saudaraku semuanya, semoga saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di luar negeri, semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, rezekinya lancar, pekerjaannya juga lancar. Kami mohon undur diri saudaraku, wabillahi taufik walidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.